بسم الله <applause> الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد رحمكم الله الحمد لله Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan mudah-mudahan kita dilancarkan seluruh urusannya diberkahi dihindarkan dari fitnah selamat dunia akhirat. Ya. Eh, apa yang terbenak dalam dalam diri kita kaitannya dengan kehidupan? Maksudnya antum hidup itu pingin seperti apa? Kalau makan pengennya apa? Hah? Makan pengennya apa? Enak. Tidur pengennya nyenyak. Minum pengennya seger Betul? Nah, itu sesuatu yang diinginkan secara fitrah. Artinya namanya manusia pasti ingin seperti itu faktanya apakah setiap makan antum selalu memakan makan yang enak belum tentu apakah setiap antum minum minuman antum itu menyegarkan belum tentu apakah ketika kita tidur selalu nyenyak belum tentu itulah kehidupan dunia ada nggak kehidupan yang pasti? Kalau makan pasti enak, nggak mungkin nggak enak. Kalau minum pasti seger, nggak mungkin nggak seger. Kalau tidur pasti nyenyak, nggak mungkin nggak nyenyak. Ada nggak kehidupan yang pasti? Ada apa? Hah? Iya. Jadi kita itu bahagianya itu, senangnya itu ingin di mana Ingin di dunia atau ingin di akhirat? Ingin selamanya di dunia, ingin selamanya di akhirat. Pilihannya cuma dua: walaupun kadang Allah terlalu baik kepada kita, ngasih bonus, maka pastikan kalau kita merasa tidak bahagia di dunia, jangan sampai tersiksa di akhirat. Kalau kita bahagia di dunia, pastikan kita pun harus bahagia di akhirat. Jangan sampai askol askia sudah di dunia tersiksa, di akhirat masuk neraka. Nah itulah doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Auzubillahiminasyaitanurrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sebetulnya yang kita cari itu apa sih dalam hidup ini? Hmm? Antum kerja pengen apa? Bisnis pengen apa? Kuliah pengen apa? Ngajar pengen apa? Pengen apa sih yang kita cari? Hmm? Satu hal kan. Ingin kebahagiaan. Dan buktinya kalau nggak kerja murung. Buktinya kalau nggak bisnis manyun. Orang nggak punya pekerjaan, pemarurung. Ya. tidak ada gira gairah, tidak ada semangat, tidak tampak kebahagiaan. Tapi antum baru dapat omset apa gede, Terhadap, baru dapat gajihan, baru dapat uh, apa pemasukan gimana? Oh uh, senyum sendiri, kita ya, kapeng mah. Hehehe. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah, ya. Itulah manusia. Tapi kadang di dunia ketika terlalu berlebihan bahagianya malah jadi balik tidak bahagia. Makanya segala sesuatu memang yang kita cari itu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang sebenarnya akan kita dapatkan nanti di akhirat. Di dunia Sebahagia bahagia di dunia ada batasnya. Jadi, apakah ketika kita punya uang bahagia, ya saat megang nggak bahagia, terus di <laughs> mulai sedih. Begitulah kehidupan dunia. Begitu. Jadi makanya jangan sampai kemudian kita menghabiskan waktu kita, tenaga kita hanya untuk mencari sesuatu kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang sesaat, tapi pastikan apa yang kita lakukan hari ini, tenaga kita, waktu kita, harta kita, kita habiskan untuk supaya mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya bahagia, kebahagiaan yang tidak ada ujungnya, kebahagiaan yang tidak akan pernah berujung pada kepahitan. Nah, itu darus ada yaitu akhirat tempat kita berbahagia makanya di dunia ya sabar ada kalanya kita harus bahagia ada kalanya mungkin kita bahagia lihat orang lain bahagia jangan sampai saya lagi sudah mah kita tidak bahagia menderita apalagi tersiksa di neraka naudzubillahimin Nah ini penting untuk kita simak ya. Hal turidina as saadah. Ya, apakah antum ini betul ingin bahagia atau tidak? Ya, kita menghabiskan waktu untuk kerja itu apakah betul untuk mencari kebahagiaan agar di rumah bisa orang rumah bisa tersenyum, anak bisa bisa bahagia, melihat kepulangan kita bawa makanan, bawa minuman, bawa uang. Kemudian kalau mereka bahagia hari ini, apakah nanti di surga mereka akan tetap bahagia? Ini perlu kita renungkan. Wa'alaikumsalam. Apa yang membuat kita bahagia? Itu perlu kemudian kita sadari dalam diri. Apa yang membuat kita bahagia? Hmm? Antum bahagia kalau apa? Punya HP bagus, bahagia? Belum tentu. Apa sih yang membuat kita bahagia? Atau apa yang membuat Antum bahagia? Hmm? Apa yang membuat antum bahagia? Sehat. Sehat. Berarti lamun sakit manyun. Itu bahagia. Antum? Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat antum bahagia? Hmm? Antum bahagia kalau apa? <tuh jodoh> kalau dapat jodoh. Berarti selama ini belum bahagia. <tuh jodoh> antum? Apa yang membuat bahagia? <Susur> huh? Apa? Antum, antum pernah bahagia tidak? Jangan-jangan tidak pernah bahagia. <Susur> huh? Apa yang membuat bahagia? Masuk suasana. Suasana. Suasana hati. Batering, apa view mah nggak penting kan, makanya nggak usah healing nggak usah, nggak usah rekreasi, yang penting suasana hatinya aja bahagia. Antum apa yang Antum bahagia? Eh, apa? Alhamdulillah, saya sedang bahagia. Apa, Adin? Apa yang Antum bahagia? Hmm? atau antum ingin memba, apa ingin mendapat kebahagiaan seperti apa hmm? luka duka <tellan> tidak pernah bahagia apa yang membuat Aldin bahagia <tellan> Alhamdulillah. Nah, Pak Ketua, apa yang membuat Pak Ketua bahagia? yang bermanfaat. Oh, rizki yang bermanfaat. Kenapa ingin punya rezeki yang bermanfaat? Ya, bisa memberikan ke, eh, apa ya, kemanfaatan dari rezeki itu sendiri. Gitu. Weh, Masya Allah. <laughs> Pak Didin, apa yang membuat Antum bahagia? Bisa hadir majelis Masya Allah, berarti tentang absennya. Supaya <laughs> bahagia. Antum, apa yang membuat bahagia? oh, masya benar. Nah, setiap anak ngisi kuda ayah berarti ya. Namun <guluh> ya. terhadir itu kertu bahagia. <guluh> iya, namun tuh ayah <guluh> berarti kertu bahagia. Kergalau berarti. Atuh <guluh> apa yang membuatmu bahagia? Huh? Hmm, sholat. sholat, masya Allah. Oh yes, yes. Lepas habis serang Rasul Rasulullah. Rasul itu kalau sholat pasti bahagia. Dan kebahagiaan Rasul itu di antaranya adalah ketika sholat. Masya Allah. Antum, ayo Antum bahagia. Di saat Allah memberikan segala sesuatu yang, apa, yang diinginkan oleh diri. Masya Allah. Yang diinginkan oleh diri atau yang dibutuhkan oleh hati? <laughs> ha? Hampir sama. Hampir beda. Kalau keinginan hawa nafsu. Kalau yang dibutuhkan memang sesuai dengan kapasitas diri kita yang dibutuhkan oleh hati. Apa kebutuhan hati itu? Ini penting. Apa sih yang dibutuhkan oleh hati kita itu? Hah? Seorang mumin bahagianya itu adalah karena iman. Tidak ada yang melebihi kebahagiaan seorang mumin kecuali iman. Apa yang membuat Musab bin Umar? melepaskan baju kemewahannya dan dia bahagia memakai baju dari kain burdah yang kasar apa yang membuat Umar Ibn Khattab melepaskan baju kepremana, apa, kepremanismenya dan dia bahagia menjadi orang biasa apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq bahagia apa yang membuat para sahabat bahagia? Apa yang membuat Imam Bukhari bahagia? Jauh-jauh dari Bukhoro pergi meninggalkan rumahnya sendiri, datang ke negeri A, datang ke negeri B, sampai puluhan tahun meninggalkan rumahnya. Apa yang membuat mereka bahagia? Iman. Jadi kalau kita tidak bahagia karena keimanan, maka itu celaka. Karena kalau kebahagiaan pakai kaidah dunia, semu. Tadi ya, kalau minum contoh, standarnya adalah dunia, kita rugi. Karena tidak setiap kita minum menyegarkan. Tapi kalau pakai iman, badai ut naon nikmat. We. Ya. Dipasihan cik kopi, Alhamdulillah. Dipasihan cai, Alhamdulillah. Cainah herang, Alhamdulillah. Cainah kirung, Alhamdulillah. Nikmat. Dikasih makan, mau makan apapun, bahagia. Alhamdulillah. Ya, dikasih makan dengan ayam, alhamdulillah. Dikasih makan dengan daging, alhamdulillah. Nih masih apa? Dikasih makan da apa, kerupuk dan daging, alhamdulillah. Dikasih makan Cengek dan ayam, alhamdulillah. Dikasih makan apa? Uh, makanan yang enak, alhamdulillah. Jadi, masya Allah, alhamdulillah ya. Terus bersyukur rezeki saya baca air putih Ya bersih Masya. Alhamdulillah Ya bahagia Kebahagiaan itu sederhana masalah Jadi apa agar kita bisa bahagia itu adalah al iman wal amal soleh tumbuhkan dalam hati kita keimanan dan paksa iman kita untuk bisa melakukan banyak amal soleh. Itulah sebetulnya sumber kebahagiaan. Apa yang membuat kita tidak bahagia hari ini? Karena memang tidak tumbuh dalam hati kita keimanan, ya bangun susah, surat berjamaah tidak bisa, baca Quran gak sempat, infak sadako terlupakan. Saya yakin, walaupun... Usahanya lancar, bisnisnya lancar, kerjanya lancar itu dia tidak akan masakan kebahagiaan dijamin. Walaupun dia tampak bahagia itu hanya kelihatannya saja, tapi hatinya tersiksa. Tapi orang yang bisa menghamba Allah subhanahu wa taala atau menghamba kepada Allah bisa dengan leluasa mengeluarkan hartanya tanpa merasa bahwa itu miliknya, mengorbankan dirinya tanpa merasa bahwa ia punya kebutuhan, maka insya Allah itulah orang-orang bahagia. Siapa orang yang paling bahagia? Rasulullah SAW. Apakah kebahagiaan Rasul karena Rasul orang kaya? Apakah Rasul karena memang seorang pemimpin? Bukan. Kebahagiaan Rasul adalah karena Allah telah memilihnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Karena Allah telah mengamanahkan Al-Quran kepada Rasul. Itulah yang membuat Rasul SAW bahagia. Bahwa as adunas orang yang paling bahagia itu, maka saya lagi pastikan cara kita mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan melalui pintu keimanan, melalui jalan keimanan. bahwa jalan kebahagiaan dasarnya iman itu sangat jelas di depan kita ada Al-Quran di depan kita ada kebaikan di depan kita ada peluang amal soleh itu semua sumber kebahagiaan nggak usah nyari-nyari yang lain nggak usah kemudian mengeluarkan uang cukup ambil keimanan kita amalkan apa yang bisa kita kerjakan insya Allah itu akan membuat kita sangat bahagia Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. A'udhu billahi rajim. Wa anna hadha sirati mustaqimah. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u maka ikutilah oleh kalian jalan itu. Wala tatabi'uh subul. Kalian jangan pernah mengikuti jalan-jalan yang lain yang bukan jalanku. Fatafarraqabikum an sabilih nanti kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalanku maka kalian akan terpisah artinya kalau kita mencari kebahagiaan tidak sama bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kebahagiaannya bukan dengan iman mencari kebahagiaan tidak dengan amal soleh maka kita akan terpisah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak mungkin kebahagiaan kita akan persis sebagaimana kebahagiaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin sama. Tapi ketika dasarnya iman, kebahagiaan kita dengan Rasul akan sama. Apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang kita sembah. Tapi kalau kebahagiaannya bukan iman, kita akan jauh berbeda dengan Rasul. Kalau kebahagiaannya bukan Islam, bukan Al-Quran, bukan sunnah Rasul, maka yang bahagia hanya orang kaya. Hari ini kita bisa berbahagia sebagaimana bahagianya orang kaya. Mungkin orang kaya bahagia dengan kekayaannya. Kita yang nggak punya kekayaan mau bahagia dengan apa? Tapi kalau orang kaya punya keimanan, kita pun punya keimanan, maka kita bisa sama-sama bahagia. Karena punya kekayaan, tapi kalau tidak punya keimanan, hakikatnya tidak berbahagia. Berbahagia. Kita walaupun tidak punya kekayaan, tapi punya keimanan, berbahagia. Maka kebahagiaan kita adalah saat kita bisa mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan kita adalah saat kita berada di jalan yang lurus, bisa meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul SAW, bisa mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebahagiaan kita. Kalau kemudian ada yang bertanya, bagaimana supaya kita bisa bahagia? Maka ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebahagiaan Rasul harus menjadi kebahagiaan kita karena Rasul terbukti menjadi orang yang paling bahagia. Yang kedua adalah kita dengan mengamalkan apa yang bisa kita lakukan yaitu berupa amal soleh. Berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakarin au unsa Siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki atau perempuan. Wahwamu Ketika melakukan amal dasarnya iman, فَلَنُهْيَنَّهُ Kami akan berikan ia kehidupan yang baik. yamalun Dan kami akan balas mereka pahalanya dengan yang lebih baik terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi antara hayatang toibah itu adalah tumanina, ketenangan. Jadi orang yang beramal soleh, dasarnya iman itu Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan memberikan kebahagiaan. Maka as-sa'adah al-haqiqah. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Hayatang thayyibah yaitu kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Wa ajrun azim yaumal qiyamah Bukan hanya itu, <coughs> tapi kita pun akan mendapatkan pahala yang melimpah nanti di yaumil kiamah. kullama Maka akan terus bertambah kebahagiaan seorang mukmin selama ia terus mengamalkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ia terus menghadap Allah Subhanahu wa taala, selama ia mempersembahkan amal terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan selama ia mengikhlaskan hatinya maka ia akan terus mendapatkan kebahagiaan wa dan selantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka kebahagiaan seseorang itu sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing kadar kebahagiaan seseorang itu ukuran kebahagiaan seseorang itu sesuai dengan keimanannya masing-masing sesuai dengan amal solehnya masing-masing semakin dia terbatas bahkan membatasi amal soleh sebatas itu dia bahagia maka akan dapati orang seperti itu susah tersenyum susah menabar kebahagiaan maka beruntung saat kita bertemu dengan siapapun Kapan pun manapun Akan terus memancarkan Aura kebahagiaan Orang tidak pernah melihat Kita sedih Orang tidak pernah melihat kita dirundum duka Tidak pernah melihat Kita e, apa, Murung nah, Orang selalu melihat kita Tersenyum bahagia Sampai orang mengatakan antum itu Jika nuta ya masalah Antum itu Jika nuta pernah ripuh Orang taunya kita selalu bahagia. Itulah as-sa'adah, itulah kebahagiaan, itulah keimanan. Orang beriman yang senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ia akan senantiasa Merasa tenang, merasa nyaman, merasa tidak ada tekanan dan gangguan mental, karena Allah selalu menghibur hatinya di tengah keterpurukan ekonomi, di tengah keterbatasan eh, apa, eh, ekonomi, tidak akan mengurangi kebahagiaan, karena yang kurang hanya sebatas ekonomi yang kurang hanya sebatas uang yang kurang hanya sebatas dunia imannya kan tetap masih ada maka tidak merubah kebahagiaannya walaupun tidak punya apapun karena yang membuatnya bahagia bukan harta tapi iman makanya para sahabat tidak pernah mengeluh dengan apa yang didapat ahlu sufah tinggal di serambi masjid bahagia Rasulullah SAW Rumahnya hanya beralaskan eh, apa tikar terbuat dari kulit kambing bahagia. Jadi para sahabat dulu menikmati dunia, tapi tidak mencicipi dunia karena mereka menikmati dunia bukan dengan dunia tapi dengan keimanan. Makanya Umar Ibn Khattab pernah kemudian menangis. Ketika masuk ke rumah Rasul, Rasul sedang rebahan, kemudian datang Umar berdiri atau duduk. Kemudian Rasul melihat di belakang pundaknya itu bekas tikar. Umar kemudian menangis, Ya Rasul, Anda kenapa mesti seperti ini? Anda tinggal minta saja kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan apa yang Anda inginkan. Ya Rasul, Orang-orang Persia, orang-orang Romawi, mereka hidup bermegah-megah. Mereka dikelilingi oleh ajudan, oleh raja, apa, oleh oleh, oleh para jenderalnya, oleh orang-orang terhebatnya. Mereka tidur di tempat yang empuk, makan makanan enak. Kenapa engkau ya Rasul seperti ini? Saya seterhana ini. Rasul sambil tersenyum mengatakan bagi kita nanti aja. Bagi kita kata Rasul nanti aja. Di dunia mah tong logai, tong loba tong Bagi kita kata Rasul nanti aja. Kiki Tuhan mangke di surga lah. Kemudian di dunia mah Tidak akan lama di dunia. Masya Allah Begitu. Nabi Ayub alaihi salam sekian tahun sakit tidak pernah merasa sedih malah Nabi Ayub ketika ditawari untuk sembuh, kata Nabi Ayub kebaikan Allah terlalu banyak. Saya sehat terlalu lama. Allah ketika hari ini ngasih kebaikan apa co cobaan ya itu tidak sebanding dengan sehat yang Allah berikan kepada saya. Masya Allah. Wes al Korni ketika terserang penyakit penyakit semacam kusta hampir tubuhnya luka di saat kemudian Allah menyembuhkannya dia meminta ya Allah jangan sampai tubuhku bersih sebersih se bersihnya tapi sisakan ya Allah bekas luka aku itu sebesar koin supaya aku bisa terus mengingat bahwa aku dulu pernah sakit dan kau yang menyembuhkanku bahagia masya Allah itulah karena iman kalau bukan karena imannya gitu bisa ngeluh aduh Aduh jeng aduh, apuan. Nah itu, ada Masya Allah, begitu. Itu jadi tadi kita itu harus bahagia ketika kita bisa ngaji. Ketika kita bisa berbagi. Ketika kita bisa memberi, itulah kebahagiaan kita. Saya ketika mau apa ngasih gocil, golok kecil ke guru saya, titip di saya titipkan ke teman saya. Salah nggak sih? Harusnya untuk guru saya A misalkan si gurunya, tapi dikasih ke B karena teman saya mungkin nggak nggak fokus ya, dikasih ke B. Nah, akhirnya saya konfirmasi, Ustaz, Syekh, Bib, maaf, ini teman Anda lupa, harusnya itu untuk antum beliau bilangnya begini, nggak apa-apa, karena kebahagiaan kebahagiaan guru itu lebih utama. Artinya beliau ikut bahagia ketika gurunya bahagia, karena yang seharusnya dikasih ke beliau malah dikasih ke gurunya juga. Jadi kata beliau kebahagiaan guru itu adalah kebahagiaan saya. Makanya ketika gocilnya yang harusnya dimiliki olehnya, eh karena salah ngasih maka dimiliki oleh gurunya. Tapi karena gurunya bahagia, dia pun ikut bahagia. Masya Allah, luar biasa. Itulah iman. Itulah iman. Maka orang yang tumbuh dalam hatinya keimanan, maka ia akan tayyibun nafsi. jiwanya akan bersih. Mutmainul khatir. Akan merasa nyaman selamanya. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan setiap urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam hatinya, dirinya ada dalam jari-jemarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin bahwa Allah tidak mungkin menelantarkannya. Makanya, dia bahagia karena ia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya ketidakbahagiaan dalam hati saat kita melupakan Allah, munculnya dalam hati ketidakbahagiaan karena kita melalaikan Allah, sehingga muncullah sedih. Padahal, apa yang mesti kita sedihkan? Hmm? Kehilangan motor, kehilangan harta itu kan dari siapa? Tentu Allah keneh makanya para sahabat dulu kehilangan dunia mereka nggak pernah sedih kenapa? bagi para sahabat dunia nggak ada apa-apanya. Abu Bakar, Utsman bin apa, semua kehilangan dunia tapi nggak pernah membuat mereka kemudian kecewa, malah mereka tetap bahagia. Kenapa? karena mereka masih tetap punya iman. Maka hati-hati ya, ketika kita merasa bahagia karena kita punya uang dari hasil kerja, punya uang dari hasil bisnis, tapi nggak bisa ngaji, tapi nggak bisa duduk dengan orang soleh, tapi nggak bisa duduk bareng dengan orang-orang yang istimewa. Nah, ini sebetulnya bukan kebahagiaan yang didapat kebahagiaan semu, karena kebahagiaannya bukan dasarnya iman, begitu. Nah, apa yang membuat kita bahagia? Yaitu saat kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuat kita bahagia saat kita bisa membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang membuat saya bahagia? Saya bahagia kalau ketemu antum. Wallahi demi Allah. Asli, saya bahagia kalau ketemu antum. Capek hilang itu. Lelah hilang itu. Kadang istri suka cemburu, baru juga datang sudah pergi. Baru juga duduk sudah berdiri lagi, sudah meninggalkan. Anak-anak juga tapi kebetulan saya senang gitu ketemuan. Antum masya Allah bagi saya itu adalah sumber kebaikan. Ya, maksudnya antum itu pintu kebaikan yang ngasihnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi maksudnya antum itu luar biasa amal soleh saya. Antum itu adalah e, penambah keimanan saya. Karena ketika saya harus menyampaikan ke antum, berarti kan saya harus nambah dulu iman. Ketika saya ingin mendapat kebahagiaan, saya harus beramal soleh. Apa amal solehnya ya, ini? begitu masa tapi nggak gitu, tahu antum bahagia tuh dengan anak <laughs> kalau anak betul betul saya bahagia bersama antum maka saya berusaha untuk hadir selama saya bisa ya saya tidak apa tidak ada halangan kecuali kalau sedang di luar kota saya selalu biasa untuk berusaha hadir saya berusaha jadwal apapun saya jauhkan artinya saya harus komitmen saya tiap malam senin saya harus ada ada pertemuan dengan antum maka pertemuan dengan yang lain saya sisihkan. Saya atur jadwalnya. Pokoknya pada Isa saya ada pertemuan dengan Antum. Supaya saya bahagia. Kecuali kalau jadwal memang yang tidak bisa. Maka dengan sedih saya harus kemudian membadalkan ke orang. Atau saya harus nyuruh siapa. Tapi terasa bahwa kebahagiaan saya adalah ketika bertemu dengan Antum yang soleh. Begitu, nah, itulah kebahagiaan. Kalau dasarnya iman, sederhana tapi maknanya luas, maknanya luar biasa. Begitu, makanya Nabi SAW itu takjub dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam, oleh orang beriman. "Ajaban li'ani muslim," kata Rasulullah SAW, "aku ini heran dengan apa yang dilakukan oleh orang beriman." In amruh, in amruh khair. Setiap apa yang dilakukannya, baik semuanya ya hilang uang bahagia kenapa karena dia menyadari bahwa yang hilang cuma uang bukan iman hilang HP tetap bahagia kenapa karena yang hilang cuma HP bukan HT makanya inna amrohu kulluhu khair setiap apa yang dilakukan oleh orang beriman itu khair baik semuanya. mukmin hal itu tidak dimiliki oleh yang lain kecuali orang beriman. In kalau ia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, mendapat anugerah dari Allah maka dia akan bersyukur kepada Allah. Fakahna itu lebih baik untuknya Wain dorro kalau ia ditimpa kemudorotan, bahaya kesempitan keterbatasan sobarok dia sabar tetap melakukan ketaatan melakukan kebaikan fakana dan itu lebih baik untuknya sehingga apa yang rugi dari orang beriman? Hmm? Apa yang rugi dari orang beriman? Tidak ada ya artinya ketika dapat musibah pun tetap bahagia bisa bersyukur, eh bisa bersabar. Ketika dapat kenikmatan tetap gitu ada bisa bersyukur luar biasa. Banyak hati-hati alhamdulillah Allah Kalau kebahagiaan kita bukan iman, maka kita akan mudah terlena dengan dunia. Ya, karek capek sakedik, karek ripuh sakedik, karek dapat usaha sakedik, karek dapat eh, apa? dapat rezeki sakedik melupakan ke apa? Keimanan ini bahaya hati-hati. Makanya yang paling mahal itu itu tubuhnya dalam hati keimanan dan tubuhnya dalam hati kemudahan untuk beramal soleh. Dimudahkan oleh Allah hati kita untuk bisa beramal soleh. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi siapakah ahli sa'adah itu orang yang senantiasa bahagia itu? Fa'ahlu sa'adah bihak bihaqqin humul mu'minuna billah orang yang ahli saadah itu orang yang senantiasa bahagia itu adalah mereka sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala alladzina dhaqusu saadah mereka yang merasakan kenikmatan bahagia warahatul bal dan Merasakan ketenangan, ketentraman hati, wahudu, nafsi fitoati, dan jiwanya itu tenang kalau dia melakukan ketaatan. Jadi, kalau ngaji tenang, kalau sholat berjamaah tenang, kalau baca Quran tenang, kalau hikmat kepada guru tenang, kalau apa ketemu dengan orang soleh tenang kalau bisa infak sodakoh tenang kalau bisa berkurban tenang semua jenis ketaatan yang dilakukan membuatnya tenang dan bahagia itulah ahlus sa'adah berusaha untuk menjalankan setiap perintahnya karena baginya mengerjakan perintah Allah adalah kebahagiaan meninggalkan semua larangannya karena baginya meninggalkan apa yang dilarang Allah adalah sebuah kebahagiaan. Jadi berbahagia ketika kita dihindarkan dari segala bentuk maksiat. Maka orang ketika melakukan maksiat apa yang dirasakan? Hah? Gelisah. Kebahagiaannya hilang berarti kan? Berarti sebaliknya ketaatan menambah kebahagiaan. Adapun maksiat gelisah. Jadi harus jujur, apa yang membuat kita gelisah? Maksiat. Apa maksiatnya wallahlah? Jadi, kalau kita tidak merasa bahagia, selalu gelisah dimanapun, bersama siapapun, berarti ada maksiat yang kita lakukan. Apa maksiatnya? Wallahualam alam antum yang lebih tahu, kita yang lebih tahu karena kita yang merasakannya. Tapi kegelisahan itu menunjukkan bahwa ada kemaksiatan yang kita lakukan. Hilangnya kebahagiaan itu berarti menunjukkan ada kemaksiatan yang kita lakukan. Karena ketaatan menumbuhkan kebahagiaan. Dan ketika kita tidak taat, maka yang ada adalah kesedihan. Kita bisa berdoa sebanyak mungkin, sesering mungkin, itu adalah kebahagiaan. Jangan sampai berdoa itu hanya pas sholat, beres sholat tunggu. Kita bisa menunaikan setiap kebutuhan kita, ya, setiap apa yang kita rencanakan dimudahkan oleh Allah. Itu juga satu kebahagiaan. Alhamdulillah. Kita bisa meluangkan waktu untuk berpikir, untuk tafakur, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya nggak dihabiskan hanya untuk dunia. Untuk dunia, dia mau berpikir sekian jam, tapi untuk kekayaan alam, dia tidak sempat berpikir. Itu sedih, celaka. Tapi dimanapun kita ketika melihat fenomena kehidupan kita kemudian bertafakur sampai kemudian bertambah keimanan ma khalaqta tahada batila subhanaka fakina azaban nar ya Allah tidak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah jauhkan aku dari siksa neraka masya Allah itu ya Alhamdulillah jadi kebahagiaan kita saat kita bisa menelaah ayat-ayat Allah, bisa ngedengerin ayat-ayat Allah, bisa kumpul dengan orang yang hafal ayat-ayat Allah, bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kemudian membuat kita semakin bertambah keimanannya. Sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikan masyid. Itu ya ahlus saadah. Itulah orang-orang yang bahagia. Oke, okay. wa fil itu. Oke, okay, kita break dulu 5 menit. Barakallahu li wa lakum. Oke, okay. Apa yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia adalah Islam. Apa yang membuat kita bahagia? yang membuat kita bahagia adalah Al-Quran. Apa yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia adalah kita bisa memperjuangkan Al-Haq kebenaran. al hak mirrobika, kebenaran itu datangnya dari Allah. Fala taqunan minal mumtarin, maka jangan pernah merasa ragu untuk memperjuangkan kebenaran. Al-Quran surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi Kul katakan oleh Muhammad. Bifadlillah. Dengan karunia Allah wa rahmatihi dan dengan rahmatnya nya Hendaklah itu yang membuat kalian berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang antum kumpulkan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan bahwa kebahagiaan atas karunia dan rahmat Allah itulah yang membuat kita harus bahagia bukan bahagia karena ketemu seorang wanita bukan bahagia karena punya harta bukan bahagia karena punya jabatan bukan tapi kebahagiaan kita adalah karena fadlillah wa karena keutamaan Allah rahmatnya Menurut sebagian ulama tafsir, bahwa bafatilah waburahmati wal Quran wal Islam, artinya yang membuat kita harus bahagia itu ketika kita menjadi seorang Muslim yang baik, Muslim yang taat, menjadi orang beriman. Apa yang membuat kita bahagia adalah saat kita bisa ngumpul, bisa mencintai, bisa belajar, bisa menghafal Al-Qur'an, dan apa yang kita lakukan semuanya dari Al-Quran itulah kebahagiaan kita itu kata Allah khair lebih baik mimma yajma'un dari apa yang antum kumpulkan antum nyari-nyari uang nyari-nyari kekayaan nyari-nyari harta itu nggak ada apa-apanya itu tidak akan membuat antum bahagia walaupun bahagia hanya seketika hanya nisbi hanya sesaat tapi kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya adalah saat kita kemudian bisa kumpul dengan orang-orang yang baik keimanannya dan orang yang dekat dengan Allah melalui Al-Quran makanya ada yang mengatakan masakinu ahli dunia Ya. penduduk dunia ahli dunia orang yang tinggal di dunia itu semuanya hanya merasakan kebahagiaan yang sebatas itu namun sebetulnya apa yang mereka rasakan itu bisa lebih utama, bisa lebih menarik, bisa lebih bagus, bisa lebih baik daripada itu. Wamaatnya bu apa yang membuat mereka kemudian lebih lebih apa lebih atiap, lebih baik? Kala mereka apa mengatakan maha yang membuat seseorang itu baik sempurna bahagia tenang adalah ketika ia mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatihi wa ma'rifatuhu wa zikruhu yaitu ketika seseorang mengenal Allah dan menyebut namanya itulah kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan ahli dunia ya sakitu itu nah tadi punya mobil ya udah sebatas punya mobil tapi kan tidak tiap hari dipakai. Mobil punya 10, apakah semuanya dipakai oleh kita? Enggak. Pasti salah satunya. Rumah besar, nah no dicistingana setiap kamar? Enggak. Motor ada banyak yang dipakai semuanya? Enggak, cuma satu ya. Cak itu gitulah dunia mah. Makanan banyak, apakah yang dimakan semuanya, dibuka mulutnya, masukkan semuanya? Enggak, anggar sahwab-sahwab. Minum apakah karena haus kemudian bisa masuk di apa di langsung dimasukkan ke dalam mulut enggak anggar we sekenyot sekenyot itulah dunia sakit kitu nah terus apa yang antum cari terus apa yang kita cari dari pagi sampai sore bahkan hampir mati kita mencari kebahagiaan padahal kebahagiaan adanya di masjid padahal kebahagiaan adanya di depan Quran Padahal kebahagiaan adanya di majlis ilmu. Padahal kebahagiaan adalah saat kita bisa mengenal Allah, bisa mencintai Allah, bisa ingat menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau mau kerja silahkan, tapi jangan sampai membuat lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau cari uang silahkan, tapi jangan sampai melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Wabil Sayyib mengatakan Al Wabil Sayyib ya. Dia mengatakan al apa mahabbatullah taala wa ma'rifatuhu kecintaan Allah dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala wa dawamu dzikrihi dan senantiasa terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala wasukunu ilaihi dan kita merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala wa tumaninah ilaih dan tentram jiwa kita ketika dengan Allah Subhanahu wa taala wa ibrado bil hubbi wal khauf war raja wa tawakkul bihaitsu yakunu huwa wahdahu al mustafa ala al humumil abdi wa azamatihi wa iradatihi huwa jannatul dunya di saat kita bisa menjadikan Allah satu-satunya yang kita cintai Satu-satunya yang kita takuti, satu-satunya yang kita harapkan, satu-satunya yang kita pasrahkan. Kemudian kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jannatul dunya. Itulah surga dunia. Jadi surga dunia itu ketika menyadari apa yang kita dapatkan dari Allah apa yang kita usahakan dari Allah maka kemudian kita kembalikan lagi kepada Allah ketika Allah meminta mimma razaqnahum yunfikun dari sebagian yang rezeki yang diterima kita sampaikan lagi dengan senang hati itulah surga dunia wa na'imul ladzi la yusbihun na'im itulah kenikmatan yang tidak akan dirasakan oleh orang yang sekedar menikmati dunia Bagaimana ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan? Ciri realnya. Kemudian para ulama mengatakan, Waqad zakara Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, Anna unwana sa'adah, Adapun alamat, tanda, ciri orang mendapatkan kebahagiaan, Salah satu umur, yaitu ada tiga. Salah umur ya, ada tigaiahiya yang pertama ciri orang bahagia adalah saat ia mendapatkan nikmat ia bersyukur sekecil apapun sebanyak apapun maka senantiasa ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat mau kecil mau sedikit mau banyak bersyukur Alhamdulillah tidak pernah ngeluh tidak pernah mengatakan ah sakit ente. Alhamdulillah selalu dia bersyukur dengan atas apa yang didapatnya. Tidak pernah kemudian aduh sepi. Enggak. Sepi itu hanya pelanggan, tapi ketenangan hati kan tetap bisa dirasakan. hantu mungkin terbatas rezekinya. Merasa bahwa misalkan Pak Didin jual busur, wah oh, enak ini nama nunjuk nurun ya, nurun teh, pesan busur. Tapi keimanan nggak boleh nurun. oh, uang untuk eh, buat plastik bisa kan dia ya, mah can, can rame ya plastik. Jika nama angke ada, adha anu nurun teh pesanan plastik tapi iman gak boleh nurun. Jadi artinya keimanan kita jangan berubah hanya karena ada keterbatasan rizki. Tapi apapun yang dirasakan berupa kenikmatan syukuri insya Allah la insyakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur dengan rizki yang didapat kami akan tambah tuh justru dengan kita bersyukur yang ternyata sedikit menjadi banyak. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ida Ciri orang yang bahagia adalah saat mendapatkan musibah, saat ditimpa bencana, sabar. Sabar untuk tetap taat. Sabar untuk tetap tidak tertarik melakukan maksiat sabar untuk menyadari bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maka ia tidak boleh berkeluh kesah terhadap musibah yang menimpanya yang ketiga wa idza adnaba istaghfara ciri orang yang bahagia adalah saat dia melakukan dosa segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ciri orang takwa itu wa orang bertakwa juga manusia namun ketika dia berdosa segera dia ingat kepada Allah dan minta ampun orang bahagia itu ketika dia sadar melakukan dosa segera istighfar dosa lagi istighfar lagi dosa lagi istighfar lagi jangan pernah berkecil hati terhadap dosa yang kita lakukan Karena Allah tawa berrahim apa taubat. Fa in kata beliau bahawa hadzil umur as salasah fa in umur as salasah hiya unwanu saadatul abdi bahwa tiga hal ini adalah ciri kebahagiaan seorang hamba. Waalaikum wa akhiratihi. Dan ini adalah tanda kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Jadi tolak ukur kesuksesan seseorang itu ketika ia bisa bersyukur, ketika ia bisa bersabar, dan ketika ia bisa istighfar saat merasa bahwa dirinya telah melakukan dosa. Terus, apa yang kita rasakan hari ini? Apakah kita bersyukur kepada Allah hari ini dikumpulkan? Atau kita sabar karena saya harus meninggalkan keluarga di saat keluarga misalkan butuh perhatian kita? Atau kita tadi melakukan dosa kemudian kita sadar bahwa dosa itu harus dihapus dengan hadir di majelis ilmu kalau kita istighbar, mungkin Allah nggak dengar. Tapi ketika hadir di majelis ilmu, malaikat yang mendoakan kita. Maka kemudian dosa kita diampuni. Bukan karena istighfar kita, tapi karena kehadiran kita di majelis ilmu dan Allah ridho. Itu Nah, nanti kita akan bahas kalimat ini. Al-Ma'asi sababus Apa yang membuat kebahagiaan seseorang hilang yaitu maksiat jadi kalau kita susah bahagia pasti ada kemaksiatan yang kita lakukan insyaallah nanti kita lanjut lagi ya barakallahu li assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nanti materinya bisa